Nguniang tina seseutna prak-prakan ngolah limbah pabrik, salah seorang warga nu boga pabrik tahu di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Saiful Hakim, nyieun kreasi biogas tina bahan cai limbah produksi tahu. Samalah eta biogas teh henteu bahaya, dumeh moal bitu kawas gas LPG. Siga kumaha tu prak-prakan ngolah limbah tahu jadi biogas teh, urang sami-sami Bandungan wae liputana. Nya kawas kitu kagiatan sapopoe Saiful Hakim, lalaki 34 tahun warga Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, anu boga pabrik tahu. Eta warga mampu ngamangpaatkeun limbah tahu jadi energi biogas. Prak-prakan nyieun biogas tina limbah tahu teh dirojong ku Satgas Citarum Harum dina akhir tahun 2018. Pangna kitu salila mang taun-taun limbah cai tahu ti eta pabrik masih diparicenan kawalungan tepi ka antukna ngemehan lingkungan. Saiful ngeceskeun pamangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL produksi tahu teh di pigawe jero sabulan ku cara ngamangpaatkeun lahan parkir di hareupeun pabrik. 8.000 liter cai sesa hasil ngolah tahu dikamalirkeun ka eta tempat panampungan dina taneuh anu jerona 3 meter anu ditutupan ku beton. Tuluy eta cai limbah teh difermentasi salila hiji tepi ka 2 minggu atawa maksimal sabulan sangkan ngahasilkeun gas metana. Samalah eta energi biogas teh bisa ngahemat biaya keur meuli gas LPG. Semuanya program Citarum Harum, kalau misalkan disaring mah nggak memungkinkan. Jadi awalnya lihat di browsing, terus dicoba-coba ya awalnya. Habis biaya kurang lebih 30-an, ternyata berhasil gitu aja. Terus ada kesulitan nggak? Kalau kesulitan paling pembangunannya kesulitannya kan tekstur tanahnya yang berair kesulitannya, cuma itu aja. Eta ketak warga nu boga pabrik tahu anu pernahna di Kampung Ciputri, Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat teh dirojong ku Subsektor 16 Sektor 22 Citarum Harum, Kapten Adang Kuswara. Pangna kitu eta lampah teh mampu ngariksa kabersihan cai anu ngamalir ka walungan Citarum. Kesulitan untuk penanganan penanggulangan limbah tahu ini. Kemudian kita bekerja sama dengan dinas DLHK, kemudian dengan yang punya pabrik tahu juga. Nah, kemudian kita bagaimana solusinya untuk menyelesaikan permasalahan limbah ini. Ari prak-prakan ngahurungkeun komporna kudu dipancing ku korek nalika rek digunakeun masak. Masih cek adang, prak-prakan ngagunakeun biogas tina eta bahan teh henteu bahaya dumeh moal tapi kabitu kawas gas LPG. Rarancangna eta energi biogas teh bakal diuji coba jero sabulan. Upama hasilna jugembakeun, dirina boga rarancang bakal ngabagikeun eta energi biogas ka tatanggana. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.